bersyukur bisa kembali ke Jogja bersama-sama dengan masyarakat menyambut tahun baru satu Muharram atau satu Suro. Pada malam hari ini saya akan ikut menyaksikan pagelaran wayang kulit yang akan nanti di dengan dalang Yano Suroto. Jadi Parang Tritis, Parang Kusumo itu adalah pantai masa kecil saya. Ketika saya sekolah di sini, itu kalau kita jalan-jalan ya ke Parang Kusumo, Parang Tritis. Kita sering kemah di Parang Tritis. Kalau Parang Kusumo, kalau ada acara-acara seperti ini, kalau untuk kegiatan wisata banyaknya Parang Tritis, tapi kalau kegiatan-kegiatan kebudayaan banyaknya di Parang Kusumo. Malam hari ini saya bersyukur sekali bisa kembali ke Parang Kusumo, tadi sempat ke Parang Tritis bersama-sama dengan masyarakat menyongsong tahun baru yang kami berharap insya Allah di tahun baru ini lebih banyak lagi kebaruan, rezeki bertambah, amin, dimudahkan dalam semua urusannya, amin, dan harapannya kita bisa lebih keras lagi untuk kemajuan bagi bangsa, bagi negara, dan bagi tiap-tiap keluarga. Amin. Pak Anies, Pak Surya Paloh kan sudah ketemu Pak Jokowi. Pak Anies, kapan ini ketemu, Pak? Sekarang kita mau nonton dulu. Oh. Habis nonton mau ketemu Pak Jokowi nanti. Pak, ada rencana, Pak, ketemu Pak Jokowi, Pak? Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.